like a bell cut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kang Nano Channel. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sahabat semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kali ini yang tampak di video terlihat adalah kami akan menyeberang atau nanjak ke kapal feri. Di sini kita harus siapkan terlebih dahulu membeli tiket kapal feri melalui aplikasi Ferigi. Kemudian pada saat masuk kita akan tukarkan tiket yang sudah kita beli tersebut ke petugas pada saat kita masuk ke tempat parkir atau tempat menunggu menuju naik ke kapal feri. Dengan ditukar nanti kita akan mendapatkan tiket A dan tiket B. Tiket A adalah kita nanti serahkan kepada petugas nanti pada saat akan naik atau masuk ke kapal feri. Sedangkan tiket B adalah tiket untuk kendaraan itu sendiri, nanti kita pegang, jangan sampai hilang. Nah, tiket A tersebut kita harus siap-siapkan karena akan masuk ke kapal feri. Ini adalah tiket A. Mari kita siapkan dulu tiket A-nya dan menuju ke petugas yang menjaga kendaraan yang akan masuk ke kapal feri. Terlihat di depan petugas sedang menanyakan, memeriksa tiket masuk ke kapal feri. Kini giliran kami yang akan masuk dan nanjak ke kapal feri. Di sini diperiksa tiketnya, kemudian di-scan bahwa itu tandanya sudah masuk, ya seperti itu. Ketika gate-nya terbuka, kita masuk. Di sini tanjakannya cukup ekstrim, curam, jadi kita perlu berhati-hati sekali pada saat nanjak naik ke kapal feri. Di sini, di sini adalah untuk dek kapal yang kedua, di bagian dek kapal kedua ya, di bagian kedua, dek kedua dari kapal feri. Di sini nanti ada petugas yang akan memandu kemana kita harus parkir. Parkirkan kendaraan kita sesuai dengan arahan panduan dari petugas yang ada di kapal feri tersebut. Nah, di sini alhamdulillahirabbil alamin, kami sudah tiba di atas kapal feri. Perlu diperhatikan, harus hati-hati sekali tadi pada saat nanjak ya, jangan sampai slip, jangan sampai gagal untuk menanjak seperti itu. Nah, dari sini kita bisa keluar dari kendaraan kita, bisa main-main atau nyantai atau makan ngopi di dalam kapal feri. Oke, sekian dulu informasi dari Kang Nano perjalanan kali ini. Terima kasih, ikuti terus perjalanan bersama Kang Nano dengan tema yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.